Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Langgar Eda, putri Sarah maklum setiap pergerakan kepada bekas suami. Bekas istri kepada pengarah sensasi Syamsul Yusof, putri Sarah Liana menegaskan dia sentiasa memaklumkan setiap pergerakan dan aktiviti hariannya kepada bekas suami. Jelas putri Sarah, tidak timbul isu dakwaan langgar Eda selepas mereka sah bercerai pada 13 Jun lalu. Eda ni kalau macam suami mati baru dia berkabung duduk di atas rumah dan tak boleh berhias. Macam Sarah disebabkan tuntutan kerja, dia memang tahu Sarah kerja syuting. In fact, hari tu Sarah pergi Jakarta pun dia tahu. So, tiada masalah, jelasnya ketika ditemui pada majlis sidang media pengumuman Top 5 Anugerah Bintang Popular Berita Harian.